Ya, kembali lagi di TWB bersama saya Bagus. Kali ini saya akan melakukan latihan push workout untuk persiapan body contest di Surabaya. Apa aja latihannya, ikutin saya terus. Gerakan yang pertama adalah flat bench press machine. Dengan beban pertama saya memakai 20 kilo kanan kiri, dan untuk repetisinya 10 sampai 12 repetisi, dan setiap setnya saya menambah beban sekuat mungkin. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna. Lanjut ke gerakan kedua, kita melakukan gerakan incline, di mana incline ini untuk melatih otot dada bagian atas, dan saya melakukannya 3-4 set, setiap setnya 10-12 repetisi, dan setiap setnya menambah beban ya. Lanjut ke gerakan yang ketiga, yaitu kabel crossover. Saya melakukannya 4 set dan beban awal 20-25 kilo. Untuk repetisinya 10-12 repetisi, dan setiap set saya menambah beban semaksimal mungkin sampai di batas kemampuan saya. Gerakan yang keempat adalah dumbbell press. Ini saya menggunakan beban awal 15 kilo. Otot yang dilatih adalah bahu bagian depan. Setiap set saya melakukan dengan 10-12 repetisi, dan saya melakukannya 3-4 set. Setiap set saya melakukan penambahan beban ya semaksimal mungkin. Gerakan yang terakhir adalah tricep. Di sini otot yang kita latih adalah otot bahu, tapi yang bagian belakang ya, namanya tricep. Di sini saya memakai kabel row, dan saya melakukannya 4 set. Setiap set saya melakukan gerakan 10-12 repetisi. Itulah tadi push workout saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.